Memasuki masa persiapan pemilu 2024 yang hanya tinggal menghitung hari, Polres Musi Banyuasin telah menyiapkan skema distribusi logistik pemilu dengan memaksimalkan seluruh anggota Polsek di jajaran Polres Musi Banyuasin untuk membantu pengamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu. Kabak OPS Polres Musi Banyuasin Kompol M. Ali mengatakan, dalam pemilu 2024 ini, pihaknya akan mengerahkan sebanyak 550 personil yang akan difokuskan pada pengamanan seluruh TPS yang ada di Musi Banyuasin, terutama di Kota Sekayu dan kota kecamatan lainnya. Di dalam tahapan ini kan ada cipta kondisi. Nanti terutama fokusnya 3 hari atau 1 minggu sebelum pencoblosan. Itu sudah kita sprintkan, sudah kita arahkan, Babin Kamtibmas kita, baik yang ada di Polsek maupun di Polres, dan tidak juga hanya Babin, seluruh fungsi kita lakukan untuk penggalangan, deteksi dini, melihat perkembangan situasi. Terutama di Kabupaten Musi Banyuasin ini dapat kita sampaikan perkembangannya masih dalam keadaan aman. Kondusif, belum ada hal-hal yang patut diantisipasi atau yang bisa menimbulkan hal-hal bersifat kontingensi. Sementara itu, saat ini KPU Musi Banyuasin tengah mempersiapkan pelipatan surat suara yang sudah tiba sejak akhir Desember 2023 lalu. Rencananya pelipatan surat suara tersebut akan dimulai pada tanggal 5 Januari 2024 malam ini. Ruzi Iskandar, PAL TV.